Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Repa Lepi. Ya, kita kembali lagi untuk memainkan ya game menaklukkan ikan paus ya. Sekarang saya sudah level 16 ya. Kemarin kita di map apa ya, lupa saya ya, sudah ya, lama sudah saya nggak main di game ini ya. Kita kemarin di map Santa Helena ya, kita map di Santa Helena. Sebelum kita pindah map, kita akan coba ya untuk menaklukkan ini. Itu ada atas sudut tulisan wanted ya, kita akan coba taklukkan tuh. Apa yang dicari di sini? Wah, ini dead or alive, cumi-cumi raksasa ya. Oke, ini cumi-cumi raksasa, kita akan coba ya menaklukkan cumi raksasa yang ada di game ya. Langsung sih kita coba yang ditaklukkan ya. Oke, setuju. Anda telah menerima dicari, tentu tempat itu bergerak. Oke, bergerak. Oke, ini baru pertama kali ini saya mencari cumi-cumi raksasa ya. Oke, bergerak. Ini apa raksasanya? Oh, kami bisa tiga kali. Oke, kita bergerak ya. Kita akan mencari cumi-cumi raksasa. Mana kok cumi-cumi raksasa? Wih, wih, besar sekali tuh cumi-cumi ya di sana tuh. Oh, paus ya. Mana cumi-cuminya? Sekiranya cumi-cumi, wih, paus ya itu. Mana cumi-cuminya? Wih, ini cumi-cuminya. Wih, besar sekali cumi-cuminya ya. Mantap sekali. Oke, langsung kita coba ya tangkap cumi-cumi raksasa ini ya. Sini kau cumi-cumi raksasa. Oke. Oh, cara menangkapnya hampir sama kayak menangkap anu ya, paus ya. Ini mantap nih, besar sekali cumi-cumi raksasanya ya. Ini kalau kau dimakan ini bisa untuk cukup satu kampung ini ya. Wih, lepas lagi. Ayo, ayo, ayo. Oke, jadi mati. Aduh, lumayan sekali ya. Yang mana, yang mana? Oke, 2400. Wah, wih, dibunuh menyelam ya. Ini dia ini mempunyai ini ya, punya skill juga ya dia, biar dia bisa melepaskan diri ya. Ayo, susah sekali. Wih, apa itu? Ada kolam lumba-lumba. Wih, ada kolam lumba-lumba. Wah, langsung lemah langsung perahu kita ya, darahnya tinggal 40 aja lagi. Bahaya sekali ini. Sepertinya ini bisa tuh kehilangan, alah, kehilangan cumi-cumi ya gara-gara lumba-lumba tadi ya. Oke, kita ayo kita coba lagi ya. Oke, bergerak. Oke, tinggal dua lagi kesempatan kita ya. Oke, bergerak cumi-cumi raksasa. Ayo cumi-cumi raksasa, ini gara-gara lumba tadi ya. Coba tidak ada lumba-lumba tadi itu ya, mungkin bisa kita menaklukkan cumi-cumi raksasa tadi ya. Oke, ini cumi-cumi raksasanya. Wih, besar sekali ya cumi-cumi raksasa ini ya. Oke, cumi-cumi. Wih, besar sekali ya, kapal langsung hanyut di bawahnya ya, saking besarnya itu. Oke, ada lagi lumba-lumba. Ay, lumba-lumba ini mengganggu sekali. Oke, kena kritikal ya. Ayo. Oh, sini kok. Ayo, sepertinya kali ini bisa kita dapatkan ya. Wih, kenapa tuh? Ada bar darah di atasnya. Menyelam dia. Wih, mana nih? Ngeri ya, tiba-tiba menyerang kapal. Wih, bisa seperti itu. Ini kan perlengkapan awak kapal kita. Wah, mengerikan sekali ya. Coba saya upgrade dulu ya. Buah satu kali lagi kesempatan nih. Ntar saya coba upgrade dulu ya. Upgrade awak kapal dulu. Ternyata ini harus di upgrade dulu nih. Kita upgrade dulu sebentar.
Oke, kesempatan terakhir ya. Apakah saya bisa menaklukkan cumi-cumi raksasa itu ya? Sayang sekali lepas ya. Oke, cumi-cumi raksasa. Sini kau cumi-cumi raksasa. Udah, mulai ikan paus. Sama-sama. Kita lepas dulu ya. Cumi raksasa tadi. Oke, kita lepaskan saja. Ayo, cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa. Pergi ke tempat itu bergerak. Oke. Ini gimana ini ya? Ayo, cumi-cumi raksasa. Susah juga ya menempatkan cumi-cumi raksasa ini ya. Oke, cumi-cumi raksasanya. Semoga saja ya kita mendapatkan cumi-cumi raksasanya itu. Ternyata dia mempunyai skill seperti tadi ya. Baru tahu saya. Oke. Darahnya tinggal dikit lagi. Ayo. Oke, akhirnya kita mendapatkan cumi-cumi raksasa. Ternyata kalau darahnya itu belum apa? Darahnya sisa tadi ya. Weh. Sepertinya darahnya tadi itu masih sisa dari penangkapan yang kedua tadi ya. Jadi enggak full darahnya. Mantap ya. Cumi-cumi raksasa ya dengan grade D+. Lumayan nambah XP nya 1965. Tahun kelahiran saja ya. Oke, kita ekstraksi cumi-cumi raksasa ini ya. Kita ekstraksi. Wih, lumayan ya. Dapat apa ini? Ambergis. Terus apa ini? Permata. Mantap. Kita konfirmasi ya. Akhirnya kita berhasil menangkap cumi-cumi raksasa ya. Langsung kita ambil saja ya bagian hadiah kita. Kita ambil. Oke, lumayan dapat 3000 koin dan 15 permata. Mantap. Oke deh, itu saja dari saya menangkap cumi-cumi raksasa ya di game Moby Dick ini ya. Ternyata bukan cuma hiu saja. Paus aja yang bisa diangkat. Ternyata bisa menangkap binatang yang lain seperti cumi-cumi raksasa. Itu kalau dibagikan itu mantap ya. Bisa dapat 1 RT ya. Cumi-cumi raksasa itu mantap sekali ya. Oke, next game kita akan lanjutkan di map peta dunia. Paus balin sudah, paus bungkuk sudah, paus. Oh ya, kita masuk ke paus biru ya nanti ya di Gex Game selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, kasih like ya, dan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di game saya yang lainnya. Oke, bye bye.